Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimallahu ta'ala wa ana wa nafa'a fi al-mushid rina amin. Uzulayna syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa zikr ya Muhammad, ingat oleh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz yamkuru, ketika ya berbuat makar, berbuat tipu daya, bika, kepada engkau, alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir. Wa qad ijtama'u lil musyawarati, dan sungguh mereka berkumpul untuk bermusyawarah. Fi sya'nika, pada keadaan engkau, bidari nadwati, di darul nadwah. Jadi mereka bermusyawarah pada keadaan engkau tentang Nabi di darul nadwah. Jadi lagi musyawarahin, mereka kumpul nih, pengen berbuat makar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyusbituka, supaya mereka itu mengikatmu. Yusikuka, mengikatmu. Wayabasuka, menahanmu. Awyakturuka, atau mereka membunuhmu. Jadi Nabi pengen diikat, pengen dibunuh. Mereka bermusyawarah di darun nadwa. Bagaimana nih? Kulluhum, seluruh mereka. Au yaqtuluka, atau mereka pengen bunuh engkau. Kulhum, seluruh mereka itu pengen bunuh engkau. Kitlatan, kitlata rajulin wahidin, semata-mata membunuh seorang laki-laki. Au yukhbiruka, atau mereka yukhrijuka, mereka mengusirmu. Min Makkah, daripada kota Mekah. Wa yamkuruna bika, dan mereka berbuat makar kepada engkau, berbuat tipu daya. Wa yamkurullah, dan Allah Ta'ala menggagalkan makar mereka. Allah membuat makar juga. Maksudnya Allah menggagalkan tipu dayanya itu bihim, kepada mereka. Bitadbiri amrika, dengan mengatur perkara engkau. Bi an auha ilaika ma dabbaruhu, dengan bahwa Allah mewahyukan kepada engkau apa yang mereka atur akan dia. Jadi Allah kasih tahu Nabi itu apa yang mereka rencanakan. Wa amaraka bil khuruj, dan Allah perintahkan engkau untuk keluar. Nah, di sinilah Nabi hijrah. Karena pengen dibunuh. Udah berarti apa? Dakwahnya sudah tidak kondusif lagi di Mekah. Masya Allah. Nah, di sini mulai Nabi suruh pindah. Masya Allah. Jadi luar biasa nih perjuangan Nabi. Jadi Nabi begitu sabarnya berjuang di kota Mekah. Nabi begitu sabarnya berjuang di kota Mekah. Masya Allah. Sampai diperintah oleh Allah untuk keluar dari situ. Padahal Nabi di situ baru sedikit dong, bisa dihitung pakai jari yang ikut sama Nabi. Yang orang masuk Islam dikit dong. Udah sekian tahun. Ini tasliyah buat kita dalam berjuang. Banyak orang cela, banyak orang hina, rendahkan. Nabi pun begitu dulu. Sabar. Yang penting kita enggak melakukan keharaman, ketidaksopanan,
perintahkan untuk keluar. Wa amaraka bil khuruji, dan Allah perintahkan engkau untuk keluar. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala sebaik-baik yang berbuat makar. A'lamuhum bihi, Allah lebih tahu daripada mereka tentang makarnya itu. Ini luar biasa nih perjuangan Nabi di sini. Di sini baru Nabi melakukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ini perjuangan Nabi begitu berat, memerlukan biaya yang cukup besar. Tampillah sahabat Nabi, ya, Abu Bakar Siddiq. Tampillah beliau membantu Nabi. Beliau keluarin hartanya seluruhnya untuk membantu Nabi. Ongkos Nabi, masya Allah. Ini baru sahabat namanya. Makanya yang namanya sahabat itu ketika lagi susah, lagi senang datang, ya. Ini bukan sahabat. Sahabat tuh yang bantuin, sahabat. Yang gak bantuin bukan sahabat. Menalu, menalu. Kalau lagi jual tanah banyak duit datang, gitu. Lagi susah kadang datang. Itu menalu tuh yang begitu. Iya, enggak ada yang mau bantuin. Iya, itu menalu. Ini Abu Bakar Siddiq baru yang namanya sahabat. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat. Jadi sahabat itu ketika susah bantuin. Sahabat. Kalau giliran susah pada kabur, enggak mau bantuin, itu bukan sahabat. Menalu namanya. Itu kita bisa lihat siapa sahabat kita. Yang bantuin kita itu sahabat kita. Yang enggak bantuin bukan sahabat kita. Nah, jadilah kita seorang sahabat yang sejati. Wa iza tutla alaihim ayatuna qalu ma qad qalu qad sami'na. Wa iza tutla, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka, alaihim kepada mereka, ayatun ayat kami Al-Qur'an, kalau mereka berkata qad sami'na, sungguh telah kami dengar. Law nasya'u la qulna, jika kami kehendaki kami katakan mislah hadza, seperti ini. Qalahu Nadr bin al-Haris, mengatakan akan oleh Nadr bin Haris, li'annahu kana ya'til hirata, karena bahwasanya Nadr bin Haris pernah datang ke Hiro, tempatnya, nama tempat tanah Hiro. Ya tajiru, dia berdagang. Ya. Fayastari, lalu ia beli kutuba, kitab-kitab akhbaril a'ajim, berita-berita, dongeng-dongeng maksudnya ini. Ya. Berita-berita orang ajam, dongeng-dongeng orang ajam. Wa yu'addisu, dan dia bercerita pihak ya dengan dagangannya, ahlama, kata kepada ahli Makkah. Ya, akan ahli Makkah dia cerita akan tentang ahli Makkah. In hadza in ma hadza Qur'anu, tidaklah ini Al-Qur'an, illa asatiru akadzibul awwalin, kata dia. Ya. Tidaklah ini Al-Qur'an kecuali ya dusta-dustaan orang-orang dahulu, katanya. Wallahu a'lam bishawab, wa in qala Allahu